Unboxing MSI Aero ETX 1030. Ini menurutku spek S1030 paling keren dibandingkan yang lain desainnya. Karena yang lain biasanya nggak ada fan 1030. Kalau nggak fan-nya itu kecil, ini aku lihat di gambarnya itu lumayan keren, lumayan bagus. ETX 1030 untuk harganya segini. Langsung aja kita lihat di sini, di dosnya bagian depan ada tulisan Aero ETX logo MSI 1030. Ini Nvidia pas seperti biasa. Ada seri bagian kanan 2 GB. Ini yang tak beli ini yang 2 GB DDR4 ya, guys. Direct 12 PCIe 3.0. Di bagian belakang sini ada penjelasan-penjelasan fitur, terus ini pakai solid kapasitor, MSI, support MSI afterburner yang nanti bisa kalian buat OC atau apa kontrol kipas dan lain-lain ini ya. Terus spesifikasi 2D4 64 bit slot HDMI sama DVI. Sudah seperti itu, bagian kanan kayak gini sama-sama yang ini. Cuman di sini ada bagian serial kode harga barang. Ini MSI. Sini mungkin ini. Oh, kalau ini bahasa berdasarkan kalau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina. Langsung aja kita buka. Bam. Nah, ini bagus, ini pinter nih. Ini kalau VGA-nya anu dikasih tambahan tatakan. Ini baru profesional. Ini baru profesional. Enggak merek-merek. Tuh. Nah, VGA-nya sudah di. Ini dia VGA-nya. Oh, ini MSI. Thank you. Terima kasih dari MSI. User guide. Ini dia VGA-nya, kita keren ya VGA 1030, menurutku paling keren ini dah. Atau kalian kalau punya referensi yang lebih keren lagi bisa komen. Ini bagus sekali ini. Biasanya itu yang lain itu kan fan-nya kecil, kalau itu nggak ada fan-nya, desainnya kecil kadang kan. Cuman di sini outputnya hanya ada DVI sama HDMI aja, nggak ada port VGA guys ya, atau DSAP nggak ada. Mungkin itu buat kalian yang masih pakai monitor-monitor yang pakai kabel VGA, ini nggak bisa, kalian harus beli konverter HDMI to VGA atau DVI ke VGA. Aduh, kipas, wih keren, ini bagus ini, ini juga udah ada penutupnya, tulisan MSI. Usianya kalau kita lepas, nah itu bagus. Dari komponen juga kelihatan ini mantap betul ya, awet gitu lagi. Segala mesinnya ada di baut belakang ini. Oke, langsung aja nanti kita coba ya, nanti kita coba. Itu ada MSI, tulisan MSI di sini. Jadi nanti kalau kalian pasang, kelihatan ada tulisan MSI, keren ya. Nah, ini pasti dingin karena ini bagus besar gini. Nanti kita langsung tes VGA-nya ini ya guys. Oke.